Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tiritan GLS. Ini kita mau melakukan style kopling ya. Koplingnya terlalu tinggi. Nah, gerak bebasnya hampir nggak ada teman-teman. Ya. Jadi kalau kopling terlalu tinggi itu salah satu penyebab kopling cepat habis. Seperti itu. Teman-teman. Kalau terlalu rendah masuk giginya biasanya keras. Masih kalau tinggi ini masuk giginya enak, bukan tambah ringan ya, tapi enak dibandingkan sama yang pendek. Nah, cara setelnya bagaimana teman-teman, terus ikutin ya. Ini Triton GLS, hampir semua mobil itu rata-rata sama ya, untuk yang tipe hidrolik. Bedanya ada yang setelnya di pedal, ada yang di bawah, seperti itu. Ini yang Triton GLS All New 2019, setelnya di bawah sini teman-teman. Ini ada mur, ini mur 14, sudah saya kendorin teman-teman. Kendorin dulu, baru stotnya sini kita putar masuk ini. Itu kalau kurang kendorin lagi. Gini caranya. Oke, nah kita lihat, sudah mulai ada kan? Ada teman-teman. Kita setel lagi teman-teman ya. Itu masih ada jaraknya, kita putar lagi. Kalau nggak bisa kita pakai tang atau sambil dimainkan pedalnya dipencet ini. Nah ini kan bisa diputar teman, biar nggak ketekan. Oke kita lihat teman-teman. Nah, sudah enak ya. Oke kalau sudah kita kencangin. Oke secukupnya aja, baru kita tes kalau kurang pas, kurang rendah atau kurang naik di setel ulang. Yang penting ada ini, gerak bebasnya ini tuh free play ya, seperti itu. Oke terima kasih, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.